semakin kita dalam keadaan lagi tertekan ya saudara, lagi remuk, lagi sesak, justru semakin dekat sama Tuhan, betul gak? Matamu akan terus melihat dia. Yang kedua apa? Telinga kita akan bisa mendengar. Apa ayat 21 coba lihat. Dan telingamu akan mendengar, mata bisa lihat, dapat penglihatan, telinga bisa mendengar. Dari apa? Dari belakangmu. Yang berkata apa? Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau ikutin terus tuntunan Tuhan. Kalau dia mau pulihkan kita, itu seperti mimpi. Kok gampang? Itu Tuhan. Jadi kalau semua perencanaan libatkan Tuhan, tungguin Tuhan, tenang-tenang dulu. Saudara, cari penasehat. Kalau kita mau perang, harus punya penasehat yang banyak. Paling enggak penasehat kita yang pertama itu istri kita, suami kita, orang-orang yang dekat. Coba tanyakan, yang ngerti, yang mengasihi kita. Nah, ayat 22, dampaknya apa saudara? Kalau sudah ikut Tuhan, Tuhan tuntun, dapat penglihatan, dapat pendengaran, segala dengar suara Tuhan. Nanti akhirnya gini, apa yang selama ini kita anggap boleh, kita rasa ini gak boleh nih, gak mau lagi aku gawe cah ini, ngomong cah ini, respon seperti ini, mulut ngomong kayak gini, bertindak seperti ini, gak boleh. Kadang seringkali lewat proses hidup, itulah pemurnian dan pengudusan kita. Pertama, justification, kita dibenarkan. Lalu sanctification, namanya saudara, dimurnikan. Lewat proses dapur api ini. Baru yang terakhir, setelah dimurnikan, baru di glorification. Artinya dimuliakan. Lewat proses keuangan ini, kalau saudara menang, Tuhan akan muliakan saudara. Dan inilah saatnya Tuhan mau glorify saudara. Mau memuliakan saudara. Yang percaya katakan amin. Ayat 23. Lalu Tuhan akan memberikan apa? Hujan bagi apa? Waduh, lagi susah pak, siapkan benih. Benih bicara tentang respon kita yang benar, itu benih. Respon perkataan saudara ketika menghadapi situasi, itu akan punya dampak buat masa depan saudara. Dan hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah. Pada waktu itu apa? Ternak akan apa? Makan rumput di padang. Di padang rumput yang luas. Ayat 24. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang apa? Yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Jadi istilahnya saudara, wah ternaknya yang bikin diokayo itu dapat makanan, makanannya kelas wahid, kelas 1. Kalau saudara ada orang yang kerja sama saudara, dia yang bantu saudara untuk bisa cari makan, cari duit, cari nafkah. Entah siapa, wong di rumah pembantu kah, yang jago anak kita, sopir kah, atau tangan kanan kita di perusahaan. Kalau saudara sudah diberkati, biarlah mereka juga ikut diberkati berlimpah-limpah. Kalau Tuhan memberi saudara roti yang lezat dan berlimpah-limpah, jangan peres dia dengan ampas-ampas. Kasih juga saudara makanan, makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Katakan amin saudara. Sopir saudara segala macam, ada loyalitas. Kenapa? Karena saudara memperhatikan mereka. Hari ini saudara mau dapat pengurapan yang baru, saudara bisa belajar sesuatu hari ini, saudara mau diberkati hari ini. Satu, Roh Kudus, pengajarmu, dia akan berbicara lewat belakang. Dia bilang ini jalannya, ke kanan atau ke kiri. Ketika saudara taati itu, apa yang terjadi? Tuhan akan turunkan hujan. Hujan itu bicara apa? Roh Kudus. Kalau saudara penuh Roh Kudus, pasti apapun yang saudara kerjakan Tuhan buat berhasil. Saya lihat ya, kemerosotan ekonomi selalu dimulai dengan kemerosotan apa? Rohani. Kalau di sini sudah kering, pasti jalannya gak akan sesuai dengan firman lagi.